Assalamualaikum bosur semua. Bertemu lagi dengan saya doakan semoga bosur semua sehat, rezekine akeh dan barokah. Pada kesempatan perjumpaan kali ini, kami akan menayangkan testimoni langsung dari Pak Soeharto. Lokasi lahannya ada di Madiun dan usia tanamnya itu 60 hari dan dosisnya itu 3 tutup botol per 16 liter dan padinya itu udah panen, Bos Lur. Silakan disimak video testimoni ini ya, Bos Lur, yang diberikan langsung oleh petani dan tanpa rekayasa. Langsung kita ke videonya. Ini luasan 0,650. Jadi sudah memenuhi luas. Tinggal menunggu tuanya. Semoga selamat sampai panen. Selamat beraktivitas. Alhamdulillah padi sudah menguning, Lur. Ini Inpari 32 plus Jibuga. Untuk pupuknya sekitar 0,650. Sekitar 2 kintal lebih. Sedikit penggunaan pupuk expander terus. Alhamdulillah padi sudah menguning. Semoga dapat hasil yang maksimal. Amin. Selamat siang, selamat beraktivitas. Pemakaian pupuk expander sudah panen, Bos. Ini panen yang kedua pemakaian pupuk expander. Pupuk kimia untuk 0,24 itu 70 kilo. Untuk 70 kilo ini luasan 0,28. Untuk pemakaian expander, pupuk expandernya sekitar 140 kilo, Bro. Masih. Sekian, terima kasih. Semoga lancar. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat panen juga. Ini hasil aplikasi expander yang kedua kali, Bos. Semoga hasil yang maksimal. Nah, Bos Lur, dari tayangan tadi dapat disimpulkan bahwa setelah mengaplikasikan pupuk expander pada tanaman padi, hasil yang diperoleh kualitasnya meningkat, panen melimpah, dan keuntungannya lebih banyak. Jika Bos Lur masih penasaran dengan hasil aplikasi pupuk expander pada tanaman lain dan penasaran dengan cocok tidaknya aplikasi pupuk expander di lahan senusantara, nantikan tayangan kami berikutnya ya. Untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Sampai jumpa, Bos Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.